Karena Rasulullah bersabda dalam hadis, laisa minni du hasadin. Hakon golongan lu urung-urung yang hasad. Maka urangnya mungkin bertanya sering dalam selawat kepada Rasulullah. Letak dalam selawat kepada Rasulullah. Kau rimudut bimbiraya dan berdua. Akan tetapi menyuhasad mantangna dalam jiwa. Maka syafa'ah Rasulullah akan terhalang dengan bertanya. Bahaya yang kedua yang disebabkan oleh penyakit hasad atau mafasid yang disebabkan oleh penyakit hasad le manusianyo atau penyakit hasadnyo merupakan salah sabah faktor pendorong untuk manusianyo dibubut kekejian-kekejian. Inilah penyakit hasad. Karena menyokana hasad akan didorong manusianyo untuk ghibah. Kurang makna ghibah dikru akhika bima yukrahu walau fi wajhin. Gedanyo ta pegah-pegah gegap, gedanyo ta keun-keun gegap walau gede dalam keadaan berhadapan. Akan tetapi yang ta keunyan perkara yang jeut ku bengeh go, perkara yang jeut ku reut martabat go, nyan karena didasari karena hasad. Menyo karena hasad maka akan didorong untuk ghibah. Kemudian akan didorong untuk namimah, baba-haba. Miyakun urung duha jamun lalat birah bahaba tujuan ji untuk bubruk kop dengan adik, bubruk kop dengan abang. Itulah yang disebabkan oleh penyakit hasad. Kemudian bahaya yang kedua yang disebabkan oleh penyakit hasad adalah legetanyo singoh di yaumil kiamah akan terhalang untuk tarumpuk syafa'ah daripada Rasulullah. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis, laisa minni du hasadin. Hakon golongan lu urung-urung yang hasad. Maka urangnya mungkin bertanya sering dalam selawat kepada Rasulullah. Letak dalam selawat kepada Rasulullah. Kau rimudut bimbiraya dan berdua. Akan tetapi menyuhasad mantangna dalam jiwa. Maka syafa'ah Rasulullah akan terhalang dengan bertanya. Kemudian penyebab hasad yang keput singoh di yaumil kiamah akan berpedamung dalam neraka Allah. Bahkan menyegedi hidup hasad tersebut ba'urung yang alim, menyegedi hasad tersebut ba'urung yang berilmu, urungnya akan berpedamung dalam neraka Allah segalam nehisam. Menyebut yang lain mungkin hana dah sembahyang, hana dah puasa, damang dalam neraka Allah nehisam. Akan tetapi menyuhasadnya tamang dalam neraka Allah dalam keadaan sebelum hisab. Kemudian bahaya yang kelima yang disebabkan oleh hasad, le hasadnya akan dipicu manusia untuk menggalimi saudara-saudaranya. Kemudian bahaya yang keenam yang disebabkan oleh penyakit hasad adalah gedanyo akan selalu susah hantam pernah senang di dalam hidup. Selalu akan merasa susah. Bahkan di saat takalan gop bahagia sekalipun gedanya susah. Kemudian bahaya yang ketujuh yang disebabkan oleh penyakit hasad adalah akan buta mata hati sehingga sangat susah untuk dapatkan ilmu-ilmu agama kepada urung yang kakenang penyakit hasad. Karena nepegah li Hasan al-Basri, urung yang kakenang penyakit hasad urungnya akan mudah bengih. Urungnya hana panjang pemikiran yang kena penyakit hasad, mudah bengi. Kemudian bahaya yang ke-8 yang disebabkan oleh penyakit hasad adalah akan terhalang getanyo untuk dapukut kebaikan-kebaikan. Maka urung si ilun ben Bandung nyokut bahaya-bahaya bila seandainya kena penyakit hasad di dalam hati getanyo. Cuman na ubat untuk dapuk ada penyakit hasad. Nah, cara untuk tak bergaduh penyakit hasad adalah gedanyo berida atas takdir Allah, berida atas ketentuan-ketentuan Allah. Karena berdayakin pumanteng yang kagerumpak uronyo oleh saudara gedanyo nyan yang lebih good dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan berdayakin pumanteng yang ditegedi oleh Allah Subhanahu wa taala uronyo kepada gedanyo nyan
yang lebih god dalam ilmu Allah Ta'ala. Walaupun kadang-kadang tak kalan dia ketanya secara lahir uranya, nyan merupakan god yang susah. Kadang uranya gebilah Allah kepada ketanya kasih. Pada tak kalan nyan kadang god yang susah. Akan tetapi nyan yang lebih god dalam ilmu Allah Ta'ala kadang-kadang. Karena kadang dengan gebi ketanya kasih, ketanya lebih do kepada Allah. Ketanya lebih mangat untuk tak beribadah hanya mengikat hati ketanya dengan duniawi. Yang juga perkara yang good di sisi Allah. Karena kadang Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada ketanya. Gugubah tempat kesenangan kepada ketanya di yaumil kiamah. Dalam syurga jannatun na'im. Karena menyadari uranya ketanya hantar terima ada ketentuan-ketentuan Allah. Nyapun ancaman Allah cukup raya. Nebegah dalam hadis kudusi, man lam yarda bi qada'i, urang yang hana trimong dengan ketentuan-ketentuan lu, walam yasbir ala bala'i, dan urang yang hana sabar atuh bala-bala, atuh ujian-ujian yang kalumbi kepada urang tersebut, walam yasykur ala ni'ami, dan urang-urang yang hantim bersyukur atuh nikmat-nikmat yang kalumbi kepada urangnya, walian tasis ilahan siwai, maka minta Tuhan lain selain lu. Maknaji putra buah-buah mandung gure-gure dan memandung. Maknaji Allah Subhanahu Wa Taala han getung tanyo sebagai hamba. Bila seandainya uronyo getanyo han datem remang aduh ketentuan-ketentuan Allah. Mungkin hanya sekian yang dapat penuntuan sampaikan. Bila seandainya na kata-kata yang salah, nah kata-kata yang janggal, ataupun kadang-kadang dalam mentafsirkan ayat, dalam mentafsirkan hadis, lihat-lihat yang salah, ada kekurangan dan kekeliruannya, bak gure-gure ban-bandung, bak urusi ilun ban-bandung, berayuk lihat-lihat ulu-luan lagi mak, karena lungnya mantang sidro anumit, yang mantang menuntut di dalam pesantren, dente saja lihat-lihat mantang kekurangan dan kejanggalan-kejanggalan. Cina, marilah sama-sama getanyo tamang dalam limampuh rukun dalam dua al-khutbah. Bila seandainya dalam membaca rukun untuk na salah kadang-kadang, mohon gure-gure tubur. Bila beratan ulang-ulang hama boleh, mohon gure gantung. Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhannas, ittaqullah, ittaqullah haqq وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhannas, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Wala dhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.